主子，主子你，我找到那个老蛤蟆了。生时见杀不断，我就不信。 Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Renegade Immortal Episode 29. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghuanya. Oke gak usah banyak kata-kata langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Sebelumnya Meng Tuozi telah membunuh iblis bersayap yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia telah berada di tahap menengah formasi jiwa dia tetap tidak bisa membunuh iblis bersayap ini. Karena setiap kali dibunuh itu semakin banyak seolah-olah tidak ada habisnya. Adapun mengapa hal ini terjadi, alasan utamanya adalah Meng Tuozi membunuh begitu banyak iblis bersayap sehingga bau darah yang menyengat menarik hampir semua iblis bersayap di tanah bumi. Jadi akhirnya Meng Tuozi terjebak di tengah-tengah angin tornado dan juga banyak iblis bersayap siap memangsanya. Kuncinya iblis bersayap ini bersepelisasi dalam menyerang kesadaran manusia. Pada akhirnya Meng Tuozi kelelahan karena pertarungan tanpa akhir dan kekuatan spiritualnya telah habis. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di menara kecil. Sementara Wang Lin hanya mengamati Meng Tuozi dari dalam tornado di belakang dan menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi nyawanya. Saat ini di dalam menara kecil Meng Tuozi telah membuka jalan keluar dan memikirkan bagaimana cara meninggalkan tanah bumi ini dan memasuki penilaian kedua tanah Dewa Kuno. Setelah berpikir panjang dia akhirnya memikirkan cara tetapi metode ini kejam dan sesuatu yang tidak dia inginkan tetapi tidak ada cara lain. Cara ini adalah dengan membunuh rekan setimnya yaitu kataknya. Karena hanya dengan membunuh katak racun langit dia bisa mendapatkan pil dalam katak racun langit. Setelah mengambilnya, dia dapat menerobos dari tahap menengah formasi jiwa ke tahap akhir. Pada saat itu, dia pasti akan meninggalkan tanah bumi dan memasuki tanah para dewa kuno tingkat kedua, dan mampu bertahan hidup. Kata keracun langit dan Meng Tuozi sudah ribuan tahun bersama, dan dia sudah menganggap Meng Tuozi sebagai saudara, sehingga dia tidak waspada terhadapnya, dan bahkan dia dengan sukarela mati di tangan Meng Tuozi. Sebenarnya Meng Tuozi tidak ingin membunuhnya namun situasi memaksanya pada akhirnya dia membunuhnya. Dan setelah membunuh dan menyerap inti katak racun langit, Meng Tuozi menerobos tahap akhir formasi jiwa untuk sementara. Dan tubuhnya berubah menjadi menyeramkan terutama matanya. Ini adalah teknik iblis kuno, setelah itu Meng Tuozi keluar dari menara kecil dan mulai menerjang badai tornado yang dipenuhi iblis bersayap. Dengan mengandalkan racunnya itu, semua iblis bersayap di dalam tornado langsung berjatuhan. Namun, ketika dia hendak akan melompat ke angin tornado, berikutnya iblis bersayap bertanduk yang berbeda dari yang lainnya, muncul dari dalam tornado raja. Iblis bersayap itu menciptakan tombak dari satu miliar indera ilahi mereka dan dilancarkan ke arah Meng Tuozi. Wang Lin hanya menonton pertunjukan ini di balik angin tornado, melihat tombak melesat ke arahnya. Meng Tuozi langsung membentuk segel dan sebuah kuali hijau keluar dari mulutnya untuk memblokir serangan tersebut. Serangan itu menciptakan ledakan dan gelombang dengan cepat menyebar. Iblis bersayap di dalam tornado berubah menjadi debu. Mereka tidak sempat lari, Wang Lin dengan cepat mundur bersama dengan tornado lainnya. Menahan tombak ilahi kuali di udara patah menjadi dua dan jatuh dari langit. Meng Tuozi terluka parah dan batuk darah berapa kali. Setelah itu Meng Tuozi mencoba berlari ke tornado yang di dalamnya ada Wang Lin. Kesadaran ilahi dan gelombang suara dan berbagai serangan menghujani Meng Tuozi. Namun tidak satu pun dari mereka bisa menghentikannya. Semua tornado hancur ketika Meng Tuozi menabraknya. Meski demikian itu menyebabkan peningkatan kekuatannya akan segera melemah. Pada saat itu Meng Tuozi terbang lebih cepat, melihat Meng Tuozi makin dekat dengan Wang Lin. Maka Wang Lin mengeluarkan tendo naga dan membuatnya menjadi sebuah jeratan untuk Meng Tuosi. Dan pada saat itu tendo naga menjerat tubuh Meng Tuosi. Meskipun dia dapat melepaskannya, tapi itu sudah terlambat. Karena ia segera menerima gelombang suara tornado raja dan mengalami luka berat. Angin tornado juga segera melewatinya, dan ternyata Wang Lin dengan cepat mengambil tas Meng Tuosi. Meng Tuozi yang melihatnya dipenuhi dengan kebenciannya terhadap Wang Lin sampai di detik-detik terakhirnya. Jika bukan karena Wang Lin, dia pasti sudah berhasil melewati penilaian ini dan mencapai penilaian kedua. Namun semua itu berubah karena kelicikan Wang Lin. Mentuosi segera menyadari bahwa dia telah memberi jalan untuk Wang Lin selama ini. Dia bahkan menarik perhatian semua tornado ke arahnya selama ini dan akhirnya dia mati menyedihkan. Wang Lin berjalan ke pusaran penilaian kedua tapi beberapa angin tornado mengejarnya. Dia mengeluarkan pedang kristal dan kesadaran ilahinya untuk membunuh pemimpin mereka tapi tornado raja juga mengejar dan melakukan serangan sonic ke Wang Lin, tapi dengan mengandalkan giok formasi pertarungan naga dia dapat memblokirnya dan berhasil memasuki penilaian kedua. Tidak hanya itu dengan mengandalkan iblis kedua dia juga dapat membawa angin tornado yang berisikan banyak iblis bersayap untuk dimanfaatkan di penilaian kedua. Nah, sampai di sini dulu bocoran Renegade Immortal episode 29-nya yang saya bocorkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.